banget udah kalian yang udah subscribe channel aku, yang udah juga nge-like dan komentar. Aku senang banget komentar dari kalian, dan like dan subscribe dari kalian bikin aku semakin semangat lagi bikin video baru. Nah, kali ini aku bakal cerita tentang rambut aku. Jadi dulu tuh rambut aku rontok parah. Jadi setiap bangun tidur kalian bisa lihat Tara parah banget kan rontok rambutnya. Nah, ini aku sekarang sisir rambutku, guys. Jadi setiap bangun tidur tuh aku nyisir rambutku karena kan rambutku kusut dan juga kan berantakan. Nah, kalian kalau perhatiin baik-baik itu di tengah rambutku tuh ada mengalami kebotakan tuh. Lihat sendiri kan? Itu kelihatan banget jelas kalau botak. Nah, aku nggak tahu itu aku mengalami ini udah setahun terakhir kerontokan rambut aku yang begitu amat sangat parah. Dulu padahal nggak begitu rontok, dan mungkin karena stres kepanjangan atau apapun aku nggak paham, tapi aku udah coba segala sampo, bahkan sampo yang biasa aku pakai itu aja nggak mempan. Dan aku coba ganti sampo, dari sampo Sunslick, sampo Panting dan segala macam untuk mengatasi kerontokan itu juga nggak mempan. Itu bikin bener-bener bikin aku sedih. Setelah kesedihanku yang cukup lama, guys, akhirnya aku menemukan satu produk yang benar-benar bagus, yang benar-benar sesuai dengan harapan aku. Tuh, kalian bisa lihat ini ada salah satu kelayap produk head treatment yang terbaru. Jadi ini ada treatment yang baru, itu adalah minyak kemiri. Jadi sumpah, ini emang baunya jujur aku kurang suka, tapi untuk kalau hasil yang baik kenapa enggak gitu. Jadi aku pakai di sela-helai rambut aku, jadi di akar-akarnya ya guys ya. Dan aku pakai ini aku selama 3 menit. Jadi aku setelah aku pakai teratur sampai semuanya, sampai benar-benar udah ke bagian semuanya, apalagi di rambut-rambut aku yang rontok, itu aku diamkan selama 3 menit. Nah, setelah itu baru aku keramas. Jadi produk Alaya ini banyak banget manfaatnya, guys. Selain melebatkan rambut, dia juga cepet banget bikin rambut kita panjang, dan yang pastinya aman untuk anak-anak dan juga untuk bayi. Nah, jadi sebelum aku pakai Alaya ini, aku mengalami bener-bener rambut yang rontok-rontok parah dan patah-patah. Karena aku suka banget catokan setiap hari, hampir setiap hari aku catokan. Jadi rambutku benar-benar rusak di ujung dan bercabang dan juga patah-patah dan rontoknya parah. Tapi setelah aku pakai Alaya ini, aku merasakan sensasi yang luar biasa. Rambutku rasanya lebih kuat dan yang pastinya rontoknya berkurang. Nah, produk terakhir yang aku pakai ini adalah serum. Jadi manfaat dari serum itu sendiri, jadi sama seperti sampo, mencegah kerontokan, kebotakan dan juga bikin rambut kita cepat panjang. Nah, aku pakai serum ini, aku kerasa banget rasa yang bener-bener kayak ada sensasi-sensasi mintnya, tapi aku nggak tahu emang ada kandungan mintnya atau enggak. Yang pasti dia harumnya tuh enak banget dan juga bikin kepala aku kayaknya wah segar banget. Biasanya kayak aku pakai ini tuh setelah keramas. Kalian juga bisa pakai rambutnya ini dalam keadaan kering atau basah. Nah, ini perubahannya, guys. Jadi setelah aku menggunakan Alaya selama 3 minggu, itu benar-benar rambut aku jauh banget rontok, itu bisa dihitung jari. Dan yang pastinya itu aku ngerasa banget rambutku lebih tebal dan I love it. Dan selamat tinggal rambut rontok. Nah, setelah bangun tidur, waktunya untuk menyisir rambut. Kalian tahu sendiri dong, setiap bangun tidur kan pasti rambut kita kusut. Dan tara, kalian lihat yang aku cerita tentang kebotakan tadi, itu benar-benar berkurang ya. Jadi udah kayak tumbuh gitu rambut yang baru, dan juga aku merasakan rambut aku lebih kayak tebel dan tuh rontoknya berkurang, guys. Nih. Nah, hasil akhirnya aku liatin ya seperti apa. Ya ampun, guys, demi apa ini bagus banget hasilnya. Aku bener-bener gak bohong dan bener-bener gila, rontok di rambut aku bener-bener berkurang. Dan kalian bisa lihat tuh di ikat rambut aku aja, rambutnya tuh nggak ada sama sekali yang rontok. Dan yang paling penting, aku ngerasa banget rambut aku jauh lebih segar, lebih berkilau, dan lebih panjang tentunya. Dan kalian kudu harus nyoba. Nyesel deh kalian kalau nggak nyoba, karena ini bagus banget. Aku bakal fix ganti sampo ini, karena apa? Sampo ini sumpah bagus banget. Dan kalian tahu dong, kalau aku udah suka sama produk, aku nggak bakal yang kayak, maksudnya kayak selama ini aku nggak pernah yang kayaknya sama produk yang sejatuh cinta itu banget, selain Vitasid ya guys pastinya. Tapi ini sumpah aku nggak bawa untuk rambut, aku pindah, udah nggak mau yang lain, mau tetap yang ini, udah jatuh cinta banget sama produk ini. Dan thanks guys udah kalian udah tonton, jangan lupa di subscribe, like.
Dan juga terima kasih, dan jangan lupa di komentarin ada pemasuk ada masukan apa untuk aku biar bisa aku rubah. Oke, guys, thank you, dadah.